Kita menuju One Pride MMA King Size New Champion Sabtu malam nanti. Mantan juara kelas ringan Angga The Hitman akan kembali ke oktagon untuk meladeni tantangan Andrian Kusubianto. Mantan juara kelas ringan Angga The Hitman akan kembali ke oktagon di One Pride MMA King Size New Champion 83. Angga akan meladeni tantangan fighter asal Kediri Andrian Kusubianto. Angga yang pernah merasakan menjadi raja di kelas ringan ingin membuktikan diri masih layak untuk mengincar sabuk juara. Angga yang kini sudah berusia 35 tahun masih memiliki kemampuan teknik dan stamina yang mumpuni. Angga memiliki rekor dan pengalaman yang tak perlu lagi diragukan di One Pride MMA King Size New Champion. Fighter kelahiran Sukabumi Jawa Barat ini telah 19 kali bertarung dengan mengemas 15 kali kemenangan dan 4 kali kalah. Rekor kemenangan 15 kali yang dipegang oleh Angga menjadi salah satu yang terbaik di One Pride MMA King Size New Champion. Menilik rekor tersebut, sudah selayaknya Andrian Kusubianto mewaspadai kemampuan Angga. Meski demikian, Andrian tak gentar dan pantang menyerah. Fighter dengan bekal ilmu bela diri pencak dor ini memiliki rekor 5 kali menang dan 5 kali kalah. Andrian yang masih berusia 23 tahun ini akan mencoba memanfaatkan kelebihan stamina yang dimiliki. Andrian akan memancing Angga untuk bermain panjang hingga 3 ronde. Mampukah Andrian menjegal ambisi Angga untuk kembali diperhitungkan? Atau justru Angga The Hitman yang berhasil menebar ancaman bagi para fighter di kelas ringan? Saksikan One Pride MMA King Size New Champion Sabtu mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Saya di oktagon. Kita besok gelut. Ah!